Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengganti background video di CapCut. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini silakan teman-teman buka aplikasi CapCut-nya. Kemudian silakan ke proyek baru. Lalu di sini silakan masukkan video background yang ingin dibuat ganti background dari video aslinya. Kemudian jika sudah, di sini untuk volumenya bisa dinolkan saja. Kemudian langkah berikutnya, di sini silakan tap pada menu overlay, lalu tambahkan overlay, kemudian silakan masukkan video aslinya. Di bagian sini silakan tap pada video aslinya seperti ini. Lalu di sini silakan cari menu memotong, lalu pilih hapus latar belakang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini tinggal atur aja untuk posisinya. Dan untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk video yang atas tinggal tap, kemudian tinggal bagi. Lalu untuk video yang belakang ini dihapus agar durasinya itu sama dengan video aslinya. Kemudian untuk akhirannya bisa dihapus. Nah, apabila untuk posisinya itu belum pas, teman-teman bisa atur supaya video aslinya dan video background pengganti itu pas. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung simpan untuk hasilnya. Oke, demikian video tutorial kali ini tentang cara mengganti background video di CapCut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.